sih anak baru nih, iya. Mulai. Senang lihat anak-anak muda dan kreatif-kreatif banget pada punya channel sendiri masing-masing dengan keunikan sendiri. Justru kita mulai ini belajar dari banyak YouTuber-YouTuber lah. Mungkin awalnya itu seperti apa sih kak? Apakah mungkin iseng-iseng nge-vlog? Oh iya. Mungkin langsung seperti apa? Kita bingung ya guys, semua orang kan banget. Kita kan generasi tangguh gini ya, jadi gak boleh dong. Tapi kayaknya video-video yang kalian bikin di Instagram segala macam diupload sama orang gitu, mending bikin sendiri. Oh, iya betul juga ya. Juga bisa ada apa yang ini ya. Akhirnya belajar dari pertama sih juga sampai sekarang, makanya sampai kita tuh masih di vlog-vlog aja gitu, vlog-vlog rumahan yang kita alami kita buat sendiri. Amatir. Pakai kamera begini, nggak bener pakai seperti itu, makanya bener-bener begini. Nah tapi ya buat kita itu udah itu aja gitu. Yeah. Kalau public figure yang lain kak, selebriti yang lain kan juga respon positif di YouTube-nya kan akhirnya mereka berkarya gitu, ada yang musik, bikin short film atau lain-lain. Kalau kita sih masih sebatas keluarga aja, sebenarnya punya ide-ide lain buat bisa sendiri gitu. Tapi ya masih terbatas waktu. Terus kalau ya keluarga ya mudah-mudahan keluarga kita juga bisa menginspirasi banyak keluarga-keluarga lain, apalagi yang baru. Tapi ada keinginan gak sih kak kolaborasi gitu dengan keluarga artis lain atau collab dengan ya, itu makanya ada untungnya ketemu-ketemu gini, mungkin apa yang bisa di collab mungkin bisa nanti bisa janji sama teman-teman lain, siapa tahu ya itu akan semakin menarik kan, isinya akan semakin menarik. Oke, promosi YouTube kak. Oh iya, sekali lagi pertama terima kasih sama YouTube karena kita dapat kesempatan. Yang kedua thank you buat subscriber kita ya. Oke, okay, so, thank you.